Baru-baru ini santer terdengar jika Park Hang-seo akan segera menangani timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong dan kabar tersebut langsung berhembus kencang seakan menamaikan rumor-rumor lainnya terkait masa depan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebab kontrak Park Hang-seo bersama timnas Vietnam menyisakan beberapa bulan lagi saja, apalagi baru-baru ini Park Hang-seo sudah resmi meninggalkan jabatannya sebagai pelatih U23 Vietnam pasca meraih gelar juara SEA Games. Sebelumnya diketahui, kontrak Park Hang-seo bersama timnas Vietnam berakhir pada 31 Januari 2023. Menurut media Vietnam Soha, mereka meyakini Federasi Sepak Bola Vietnam akan menawarkan kontrak baru pada Park Hang-seo 3 bulan sebelum kontrak sang juru taktik berakhir. Namun, Park Hang-seo tidak mengamini harapan Soha. Baru-baru ini Park Hang-seo menjalankan wawancara khusus dengan media asal Vietnam, Tanien. Ia mengatakan Piala AFF 2022 sebagai ajang terakhirnya bersama timnas Vietnam. Karena itu, ia ingin menutup karirnya bersama timnas Vietnam dengan catatan manis. Saya memiliki satu turnamen penting lagi sebelum meninggalkan timnas Vietnam, yakni Piala AFF 2022. Ini menjadi turnamen yang berarti bagi saya, mengingat akan menutup karir saya dengan sepak bola Vietnam, kata Park Hang-seo saat diwawancara Tanien. Park Hang-seo pun sempat ditanya apakah tertarik menangani salah satu klub Liga Vietnam selepas kontraknya bersama timnas Vietnam berakhir pada 31 Januari 2023. Ia mengaku tak tertarik menangani klub. Pelatih 63 tahun itu berhasrat mengembangkan potensi pemain muda. Pernyataan ini praktis membuka peluang Park Hang-seo bekerja sama dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Shin Tae-yong baru-baru ini meminta kepada PSSI untuk membuka pusat latihan atau training center. Dari sini akan tumbuh pemain-pemain muda brilian. Bukan tak mungkin training center itu akan dikelola secara optimal jika PSSI melibatkan Park Hang-seo. Kualitas Park Hang-seo mendongkrak performa timnas Vietnam kelompok umur pun sudah terbukti. Selain 2 medali emas SEA Games 2019 dan 2021, ia juga mengantarkan timnas Vietnam U23 lolos ke final Piala Asia U23 2018 silam dan semifinal ASEAN Games 2018. Jadi bagaimana PSSI? Apakah tertarik untuk menduetkan Park Hang-seo dengan Shin Tae-yong?